Wah, ini dapat ikan tembakang, ini agak gede nih. Bapaknya ini sering cari ikan ini. Halo teman-teman sahabat Tani Deso, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita lagi main-main di tempat nelayan, tempat orang cari ikan. Memang jaringnya itu kotor, jadi kalau dapat ikan itu langsung diangkat, dan tidak diambil saat di danau atau di sungai. Dapat ikan wader, ikan kecil-kecil. Nanti ya mau dibuat ikan asin biasanya, atau bisa juga dijual segar. Kita lihat sebelah sini ya. Lumayan ini pak, hasilnya pak. Panen. Wah, ini dapat ikan tembakang, agak gede nih. Bapaknya ini sering cari ikan ini. Kemarin saya ambil video juga, jaring dia ini yang saya ambil video. Ini dia lagi ngambil ikan, cuma jaringnya diangkat keluar. Mungkin mau buru-buru, jadi enaknya aja ngambil ikan di sini ya. Ikannya masih seger-seger ini, udah dapat lumayan. Di box itu ada ikannya tuh. Oh, lumayan. Sudah dapat sekitar 5 kilo. Ini panggilannya Papi ya. Papi namanya. Sanip. Papi Sanip namanya. Kalau di sini namanya daerah Kampung Tua, daerah nama orang tempat tinggalnya. Tapi di sini sambil nelayan ya, cari ikan lah. Cari ikan di danau. Danaunya nanti di sana bisa kita lihat. Lumayan ini. Ini ikan bumbu. Nah ini ikannya teman-teman. Dapat lumayan dari atasnya ada satu, nih. Ada dua, tiga, nih. Dibuka satu-satu. Agak susah sebenarnya kayak gini, tapi ya emang mau diangkat, mau dibersihin juga jarinya, biar nggak ada rumput-rumput ganggang ini nanti dibersihin. Nah, ini anaknya nih, anaknya juga membantu membersihkan. Dapatnya ini nih. Dapatnya nih. Loh, oh, itu ada ikan gedenya ya? Ikan apa itu? Betutu. Woi, dapat ikan betutu. Oh, ikan betutu tuh. Lumayan. Hampir setengah kilo lebih lah itu. Ini mancing apa? Kena jaring. Rawe. Oh, kena pancing rawe. Oh, ini banyak ini malah nih. Wes, panen ini. Panen ini kemungkinan kalau semua ini dapatlah ini 7 kilo kayaknya. Ya. Nih, keadaan kami di sini ya seperti ini nih. Tuh. Dengan kehidupan seadanya. Nah, itu ada lagi nelayan baru datang tuh. Nah, itu. Bro, dapat lumayan bro. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah kalau ini nggak diangkut ke atas ini. Oke, dapat satu karung, tambah lagi nih. Wah, ada 7 kilo lebih ini kayaknya nih. 8 kilo. 8 kilo? Yo, sih. Oh, 8 kilo adalah ini dua mangkuk ini. Bermacam-macam. Oh, ini mah udah bersih nih. Sih. Ini udah dibersih nih. Mau dijadi ini ikan asin ya? Ikan asin, ikan asin. Kalau ini? Itu jual kering, jual bersih ya, jual segar. Segar ini jadi ikan asin, ini udah di black nih tuh, jadi bentuknya seperti ini, ikan asin, ikan air tawar, nanti dijemur. Kapan-kapan kita bagikan cara buat ikan asin di sini. Oke, mantap. Nah itu teman-teman, danaunya ada di sana tuh. Sana tuh, danaunya di arah sana. Bisa dilihat ya, mereka dapat ikan dari sini. Oke, teman-teman, itu tadi udah kita bagiin ya. Nelayan cari ikan di daerah sini ya, ikan wader, ikan air tawar. Di sini masih sangat banyak ikan air tawar. Mungkin kalau di daerah perkotaan sudah jarang sekali ya lihat-lihat ikan seperti ini. Nah di sini masih banyak. Juga kehidupan di sini ya masih sangat
biasa lah, pedesaan ya, tidak seperti di kota ya. Jadi seperti inilah kehidupan kami ya. Saya juga masih sering tinggal di sini soalnya. Terkadang saya minap di sini untuk mancing ya, ternyata cari ikan. Nah itu, jangan lupa ikuti terus bersama Tani Deso. Mudah-mudahan video ini menginspirasi rekan-rekan. Terima kasih untuk like, comment, subscribe. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.